Halo guys, welcome to my channel. Like, comment, dan subscribe. Ini konten menarik guys, kalian wajib tahu guys. Jadi kita akan membahas masalah Armed Force Level. Jadi yang baru ditambahkan kemarin, update yang kemarin guys. Mungkin buat kalian yang banyak sekali yang bertanya guys ya, di YouTube saya itu, di Facebook juga itu. Jadi apa itu Armed? Jadi ini damage tambahan yang ada di level manor kalian. Di level manor saya kan ada level 25 guys. Jadi kita dapat damage infected life, damage increase 4% plus 4% kalau semuanya aktif. Jadi kalian harus menggunakan weapon level 120 dan juga armornya itu level 120, maka akan aktif untuk buffnya dari manor 25. Dan disitu di bawahnya itu ada keterangannya guys, ada 4 extra increase ya. Jadi nah, ada 4 extra increase. Jadi yang centang warna hijau itu sudah masuk guys, damage-nya guys. Nah ini kalian harus menggunakan weapon 120 itu, termasuk yang evo itu juga masuk guys. Dan yang kedua itu scar ini level 120an ya, kurang lebih 120 guys. Jadi akan aktif centang 2, maka aktif damage-nya itu 4 plus 4%. Mantap jiwa lah itu kalau aktif semua guys. Nah itu sebelah kiri bisa kalian tengok total damage-nya guys yang kalian dapatkan kalau itu aktif semua. Kalau star 4 itu, ini mantep lah, cocok buat dead height nantinya ataupun daily, mungkin rebel atau weekly lah ya, sedikit banyak bisa meng-carry teman-teman kalian lah guys. Jadi sangat penting, jadi kalian pahami bener-bener guys ya untuk penjelasan dari saya. Silahkan share ke teman kalian guys, like, comment, dan subscribe. Oke, sekarang yang pertama guys, total chip. Nah ini perlu kalian ingat guys, total chip ini yang dimaksud apa itu 26 per 35. 26 ini total dari 5 chip yang kalian punya dari levelnya. Jadi itu di total semua punya saya itu cuman 26 guys untuk total chipnya. Jadi ditambahkan ini kan ada 5 guys ya, 1, 2 yang warna gold 4 sama yang biru 1. Jadi totalnya saya masih 26. Jadi kalian membutuhkan 35 level lah dari semua itu, pokoknya di total 35 nanti akan dapat tambahan aktif plus 2%. Wah mantap jiwa. Tapi saya belum aktif guys, susah karena kan menggunakan buff itu sudah bagus semua guys untuk yang chip yang saya pakai. Jadi kalau kita ubah ke yang warna biru sih bisa, tapi damage-nya berkurang guys. Jadi seperti itu guys. Sekarang yang kedua, total armor modifikasi level. Nah di sini bisa kalian tengok di sebelah kiri, bukan yang kanan guys ya. Nah di sebelah kiri kan ada levelnya itu guys ya, armor modifikasi. Nah ada 4 di situ, di total semua juga guys untuk levelnya guys. Jadi level 5, level 5, level 4, intinya saya dapat itu 23 per 20. Jadi minimal kalian harus levelnya itu level 20 dari 4 yang ada di sebelah kiri guys. Nanti akan buffnya akan aktif plus 2% damage-nya. Jadi seperti itu tuh lumayan ngabiskan gold par parah. Pandai nih net di sini untuk memutarkan untuk gold bar, yang punya gold bar yang sangat banyak. Dan yang ketiga, total armor aksesoris level. Nah total armor aksesoris level sendiri itu ini guys, yang dihitung itu apa, jumlah level dari armor kalian guys. Jadi jumlah level apa bang, jumlah level seperti cotton layer, steel layer, atau steel shield, steel sheet. Jadi ada tiga dari aksesoris armor kalian itu di total semua guys. Nah ini dia guys, cotton layer, steel layer, chain layer. Nah tiga ini di total, ini totalnya saya ini udah level star kalian guys itu 45 per 40. Jadi minimal kalian membutuhkan 40 baru bisa aktif increase damage-nya itu 2% tuh. Jadi punya saya ini aktif guys karena kan sudah totalnya 45 guys untuk jumlah bilangan. Jadi di jumlah guys ya, jadi jumlah untuk dari total aksesoris dari armor kalian di total itu dapatnya berapa, minimal kalian butuh 40 jumlahnya guys untuk level aksesoris ketiga-tiganya dari armor kalian, nanti akan bisa dapat damage increase 2% tuh. Jadi perlu dipahami guys, jika kalian belum paham silahkan komen di bawah guys, saya akan jawab
Semampu saya, sebisa saya, spesial buat kalian, guys. Ini karena sepenting banget ini, guys. Dan yang terakhir, kalian bisa tengok paling bawah sendiri adalah armor spesialis level. Nah, di sini yang dimaksud armor spesialis level itu, guys, itu level armor kalian. Jadi spesial res armor yang kalian punya, guys. Jadi punya saya ini nggak pernah saya up, guys. Jadi hanya star 1 max. Jadi star 1 max itu mau naik ke star 2. Itu jadi hanya level 19 punya saya ini, guys. Jadi hanya armor, guys. Saya perlu diingat untuk level spesialisnya dari armor. Kalau weapon nggak masuk, guys. Weapon kan sudah masuk di level 120 tadi yang di atas. Jadi level armor yang kalian punya itu membutuhkan spesialisnya itu 25. Nah, di situ nanti akan aktif, guys, increase damage-nya 2%. Kurang lebih untuk level 25 itu star 2, guys, ya. Kurang lebih star 2 lah, nggak sampai star 3. Nah, star 2-nya itu kurang lebih kalian membutuhkan formula sak itu, kalau saya ingat saya itu 1000 ya, 1000-an kurang lebih. 1000 formula sak itu banyak banget lah untuk di apa, kacau lah ini nanti. Aduh, ya mungkin dikurangin lah apalah. Aduh, kacau ini, kasihan yang free player ini sedikit ngebantu tapi maksa. Aduh, kacau kacau. Jadi seperti itu, perlu diingat, guys, ya, untuk yang armor spesial res itu level armor spesial kalian. Jadi res dari armor level kalian itu di level berapa, itu di sini membutuhkan levelnya itu 25, minimal level 25 agar bisa aktif untuk increase damage. Bonusnya itu 2%. Untuk level 25 sendiri, dua dari mulai 0 sampai level 25 itu star 2 itu, guys. Star 2 itu lumayan banyak loh, kurang lebih 1200 ya, 1200 formula sak, kacau lah. Dari mana level player dapat formula sak segitu? Aduh, memang benar-benar sangat membantu sih, guys, damage yang dari update-an yang kemarin itu Armored Force level ini memang sangat membantu banget. 4% dapat buff-nya, guys. Tuh, jadi kan ada 4, guys. Jadi itu wajib lah. Jadi mulai weapon, jadi perlu kalian ingat lagi, guys, ya. Saya ulangi lagi. Weapon kalian harus membutuhkan level 120. Weapon di combat level 120 dan juga armornya harus level 120. Baru aktif centang 2 tadi, guys, ya. Untuk level yang di belakangnya itu nggak ada, guys, karena kan level manor kalian itu 25. Jadi dia ngikuti dari level manor kalian. Semakin tinggi semakin mantap jiwa lah. Kalau untuk yang weapon evolve itu sudah masuk, guys, karena kan dia ngikuti dari evolusi dari manor kalian. Kalau yang sekarang kan ini enggak. Jadi kalian harus benar-benar melihat untuk level dari weaponnya, guys. Tuh, nanti akan dapat special damage yang ada di tengah ini kalau aktif semua. Itu benar-benar lumayan besar dan sangat ngebantu para, nggak ada obat lah ini. Gila, habis kemarin dari modification sekarang ditutal semua sama div, langsung dijadikan Armored Force, amboy. Dan untuk yang extra damage nih, kita ulangi lagi, guys, biar kalian paham. Total chip, dari total chip itu total level untuk chip kalian yang kalian punya, guys. Untuk yang kedua, total armor modification yang ada di sebelah kiri itu, guys. Nah, di situ kalian itu levelnya itu level berapa? Di situ nanti di total minimal level 20 bisa dapat damage-nya. Dan yang ketiga, total armor aksesoris level. Jadi total armor aksesoris level yang kalian punya itu level berapa semua? Untuk aksesoris armor kalian nanti di total semua. Punya saya 45 kan tadi, guys, ya. Jadi minimal 40 kalian sudah dapat increase damage 2%. So, jika kalian belum paham untuk cara upgrade Armored Force level, silakan komen di bawah, nanti kita akan bagi tahu buat kalian semuanya, guys, ya. Terutama untuk versi mobile player dan versi free player, guys. Like, komen, subscribe dan share ke teman kalian, guys, biar lebih maju, guys, ya. Thank you for watching and bye bye.